Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya mencoba untuk mereview uang asing, ya apa ini uang langka atau enggak. Yang jelas ini uang sudah lama banget, tahun cetaknya itu 1980. Ini adalah uang Australia 20 sen yang gambar depannya itu adalah gambar platipus atau bebek, mungkin bebek platipus yang ada di Australia. Dan di belakangnya itu adalah gambar Queen Elizabeth II. Di sana ternyata yang menggambar mengukir ini adalah Arnold Machin, yang sebelumnya di video saya yang di uang pounds itu juga yang menggambar belakang dari uang pounds Ratu Elizabeth itu juga Arnold Machin. Gambar depannya ini ternyata uniknya adalah di uang 20 sen yang gambar Ratu Elizabeth yang terbitan 1966 itu ada perbedaan mencolok yang dibuat oleh Canberra Mint dengan Winnipeg Mint, yaitu kalau yang 20 sen Canberra Mint itu yang di bawah angka 20-nya itu ada gambar cakar. Di sana itu ada 4 cakar penuh dan tebal dari platipusnya itu di bawah 2 dari 20 itu menandakan bahwa itu Queen 1981. Kalau yang di 20 sen 81 Winnipeg yang dibuat oleh Winnipeg itu ada dengan 3 cakar penuh dan 1 tipis. Dan satu cakarnya setengah di sana. Kalau yang di Canberra Mint itu full dia. Itu perbedaannya. Jadi dibuat oleh dua mint yang berbeda dengan ciri khas yang berbeda pula. Inilah uang 20 sen Australia. Jadi kalau diperhatikan benar-benar dengan menggunakan kamera makro, lensa makro ini bisa kelihatan. Tapi saya nggak punya, jadi mohon maaf, tapi bisa saya jelasin dikit-dikit. Nah inilah koin 20 sen itu. Ini sudah masuk museum sih, kalau mereka di museum numismatik, karena barangnya termasuk barang yang agak langka juga dan unik gitu. Jadi kalau sekarang nilainya itu 0,15 USD. Bahannya itu dari tembaga dan nikel, beratnya sekitar 11,30 gram. Diameternya 28,65 mm dengan ketebalan 2,50 mm. Jadi Queen ini kalau kalian punya bisa jadi koleksi yang bagus. Apalagi dia masih AU, masih kinclong banget. Jadi para penggemar numismatik pasti tertarik untuk memilikinya. Oke, mungkin sekian dari saya terkait dengan review uang 20 sen punyanya Australia. Kalau yang saya punya ini asli Canberra, karena dia punya 4 cakar itu utuh kelihatan, tapi tidak terlalu jelas di videonya. Terima kasih guys telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video di channel saya ini agar tetap semangat untuk mengupload dan publish video baru. Terima kasih lagi sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam numismatik Indonesia. Ciao.